Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjemput berbagai macam ketaatan-ketaatan khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada penghulu para nabi Muhammad ibnu Abdullah yang telah menunaikan amanah menyampaikan risalah ini kepada umat, menjelaskan jalan yang lurus terang benderang, malamnya seperti siang, siangnya seperti malam, dan tidak samar hal ini dalam pandangan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan lurus yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita, kajian kita, mengkaji lembaran-lembaran kehidupan yang agung dari sahabat yang mulia, sahabat yang seandainya imannya ditimbang dengan iman satu umat, maka niscaya iman sahabat ini masih lebih berat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan latar belakang Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, yang mana Ali bin Abi Thalib bersumpah bahwasanya Allah yang menurunkan dari langit nama As-Siddiq untuk Abu Bakar. Dan As-Siddiq ini secara bahasa maknanya adalah jujur, dapat dipercaya, tulus. Dan makna-makna yang utama lainnya yang terkumpul dalam julukan As-Siddiq ini. Yang mana kita kisahkan kemarin sekilas mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Ketika orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar, kemudian mengatakan perihal Isra Mi'rajnya Nabi. Mereka mengatakan temanmu mengaku diperjalankan ke Masjidil Aqsa semalam. Padahal untuk sampai ke sana kita harus menempuh perjalanan sebulan penuh. Maka dalam salah satu riwayat Abu Bakar As-Siddiq menegaskan sungguh aku selalu mempercayai kabar-kabar yang datang dari langit dari beliau sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana mungkin aku tidak percaya terhadap perjalanannya ke Baitul Maqdis? Pernyataan keimanan yang sangat agung dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh kita membaca, mendengar cerita ini, akan tetapi kita enggak tahu bagaimana hakikat waqi'nya kejadian tersebut. Artinya, betapa dahulu kita tidak mendapati keadaan sebagaimana sekarang, di mana sekarang sarana transportasi sudah begitu banyak dan begitu cepat. Sedangkan dahulu sarana transportasi ya unta, kuda. Dan ini suatu hal yang muhal atau mustahil dalam pikirannya orang-orang musyrik. Yang kita enggak tahu, seandainya kita berada di sana, apakah kita akan menjadi orang-orang yang percaya ataukah ragu, atau bahkan jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang mendustakan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan inilah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi, yang Jibril alaihi salam memberitahukan, menghibur Nabi ketika gundah, Abu Bakar mempercayai perkataanmu dan dia adalah As-Siddiq. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang juga kita tidak bisa melupakannya adalah jasa besarnya sahabat ini pada malam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi oleh Allah. Kita sedikit nukilkan di sini kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para pemuka-pemuka Quraisy sudah berkumpul di Darun Nadwah. Tanpa sepengetahuan kaum muslimin, mereka sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya mereka hanya mencela, menindas, mengintimidasi, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya di suatu saat mereka bersepakat, orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir ini bersepakat untuk benar-benar membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sendiri kisah ini. Kisah ini terjadi ketika Nabi masih berada di Mekah. Beliau sudah menyerukan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Aku diperlihatkan tempat hijrah kalian. Tempat itu ditumbuhi pepohonan kurma dan terletak di antara dua daerah yang tanahnya berbatu." Maka orang-orang muslim Makkah pun yang mampu berhijrah, mereka berangkat menuju ke Madinah. Tempat yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah. Bahkan orang yang telah berhijrah ke Habasyah juga berangkat ke kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq juga bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Jangan terburu-buru, aku masih menunggu hingga diizinkan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Apakah engkau berharap mendapatkannya wahai Rasulullah?" Yakni mendapatkan izin. "Tentu saja," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun lantas menahan diri tidak jadi berangkat untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti sudah diperintah mendapatkan izin untuk berhijrah ke Madinah, yakni bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Abu Bakar pun mempersiapkan 2 unta. Dia memberikan makan 2 unta tersebut selama 4 bulan. Dan ketika orang-orang Quraisy ini sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril pun turun membawa wahyu dari Allah, yakni yang menyatakan izin beliau untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Disampaikan juga waktu yang tepat untuk berhijrah. Seraya berpesan, yakni Jibril alaihi salam berpesan, malam ini janganlah tidur di tempat biasanya. Maka pada tengah hari pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lain tujuannya adalah untuk apa? Mengajak sahabatnya ini untuk berhijrah ke Madinah setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Menyusul mayoritas kaum muslimin yang sudah berangkat terlebih dahulu. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Aku telah diizinkan untuk berhijrah. Akankah aku menemani engkau?" Katanya Abu Bakar As-Siddiq, "Iya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kalau begitu ambillah salah satu dari 2 kendaraanku ini, yaitu unta tadi yang sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq." Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya, akan tetapi sahabat yang mulia ini berinisiatif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan harganya. Ya, ini maksudnya Nabi akan membayar tunggangan tersebut, tidak menerimanya dengan cuma-cuma saja. Kemudian kami pun menyiapkan roti untuk mereka, juga sekantung kulit makanan sebagai bekal keduanya di perjalanan. Ya, ini siapa ini yang berkisah? Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluarga Abu Bakar menyiapkan perbekalan mereka berdua. Begitu juga Asma binti Abu Bakar merobek ikat pinggangnya untuk mengikat bagian atas kantong tersebut, sehingga dia dijuluki Dzatun Nitaqain, yakni yang berarti pemilik 2 ikat pinggang. Karena perbuatannya ini merobek ikat pinggangnya untuk menjadi apa? Ikat bagi bagian atas kantong makanan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya pada malam tersebut. Maka dia mengambil selimut yang biasa dikenakan beliau untuk tidur dan berselimut dengannya. Pada malam harinya, ketika orang-orang tertidur, para penjaga-penjaga lengah, beliau pun bersembunyi-sembunyi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berangkat berhijrah melalui pintu kecil di belakang rumah kami. Bergegas menuju gua Thur. Ya, gua Thur. Gua yang dititipkan di dalamnya penjagaan Allah demi masa depan agama yang terakhir ini. Di pihak kaum musyrikin juga mereka menelusuri jejak-jejak kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Mereka memeriksa jalan-jalan yang mungkin dilalui. Mereka memeriksa memasuki wilayah-wilayah yang mungkin dijadikan jalan pintas untuk melarikan diri. Nah, mereka sudah tahu bahwasanya kaum muslimin ini ingin berhijrah semuanya, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyelidiki gunung-gunung, gua-gua, sampai dalam upaya pencarian tersebut
Mereka juga sampai ke suatu wilayah yang dekat dengan gua Thur, tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Dan mereka pun terdiam ketika apa? Mendengar suara langkah kaki orang-orang Quraisy yang semakin mendekat. Ketika mereka mencapai daerah yang dekat dengan Gua Thur tersebut. Sampai Abu Bakar pun khawatir dan berbisik kepada Nabi, jika salah seorang dari mereka melihat kakinya, niscaya kita akan terlihat. Maka mendengar kekhawatiran tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Abu Bakar, menurutmu apa yang akan terjadi jika ada dua orang sedangkan Allah menjadi yang ketiganya? Nah, kita bayangkan bagaimana kondisi Abu Bakar ketika berhijrah bersama Rasulullah. Mereka, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bukan khawatir terhadap keselamatan dirinya, enggak. Akan tetapi begitu besar kekhawatiran, kecemasan Abu Bakar terhadap keselamatan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika itu terancam untuk dibunuh, seorang Nabi, dan terancam apa, kaum muslimin ditinggalkan oleh nabinya sedangkan syariat belumlah sempurna. Dan upaya orang-orang kafir Quraisy sudah benar-benar zahir, sudah benar-benar nampak sekali. Untuk apa? Untuk benar-benar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan di sana hanya ada Abu Bakar As-Siddiq yang melindungi Nabi. Maka bayangkan betapa besarnya kecemasan Abu Bakar As-Siddiq terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Maka dikisahkan juga, diriwayatkan dari Abul Qasim Al-Baghawi dari Ibnu Abi Mulaikah, ketika berjalan bersama Nabi menuju Gua Thur, Abu Bakar ini kadang-kadang berjalan di depan, kadang-kadang berjalan di belakang. Dan hal itu ditanyakan juga, mengapa seperti itu? Karena aku berada di belakang karena aku khawatir serangan akan datang dari belakang. Dan aku berada di depan karena khawatir juga serangan akan datang dari arah depan. Bayangkan, selama perjalanan mereka ke Gua Thur seperti itu keadaan Abu Bakar. Kadang berjalan di depan, mendahului Nabi. Ketika ada gelagat-gelagat yang gak beres, kadang berjalan di belakang. Terus seperti itu, di depan, belakang, mengawasi Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di Gua Thur juga Abu Bakar mengatakan, demi Allah janganlah engkau memasukinya sebelum aku. Jika ternyata ada sesuatu yang berbahaya di dalam, biarlah aku yang terkena lebih dahulu asal bukan engkau. Abu Bakar masuk membersihkan gua tersebut. Ketika menemukan lubang di sampingnya, dia merobek sarung dan menutupinya. Namun ternyata masih ada juga lubang yang terbuka, dua lubang yang terbuka, dia menutupnya dengan kakinya. Dalam posisi demikian, dia berseru kepada Nabi, masuklah wahai Rasulullah, yakni ke gua Thur. Nabi pun masuk, kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar, hingga akhirnya tertidur. Kemudian tak lama kemudian, kaki Abu Bakar As-Siddiq juga disengat akhirnya. Disengat sesuatu dari dalam sebuah lubang. Tapi dia tidak bergerak karena khawatir membangunkan Nabi Muhammad SAW. Hingga lama-kelamaan air matanya menetes di wajah Rasulullah SAW. Sehingga Nabi pun terbangun dan bertanya, apa, ada apa dengan wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, aku disengat oleh sesuatu wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meludahi bekas sengatan tadi, dan seketika itu juga hilanglah rasa sakitnya. Dan ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, Abu Bakar membela kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa, dengan harta, dengan segala sesuatu yang dimilikinya, agar hijrahnya Nabi ini berjalan dengan sukses dari Makkah ke Madinah. Dan ini adalah peristiwa yang besar yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menemani, melindungi, mengawasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hijrah ini hingga sampai ke Madinah. Dan hijrah ini bukan hanya tentang melarikan diri saja. Bukan hanya tentang melarikan diri dari Makkah ke Madinah. Tapi ini adalah apa? Ini awal untuk mendirikan negara bagi kaum muslimin. Ini peristiwa besar. Awal kekuatan kaum muslimin dibentuk. Awal asas-asas negara Islam dibentuk. Yang nantinya akan apa? Akan meninggikan kalimat La ilaha illallah. Yang nantinya kaum muslimin dari sini akan mampu apa? Mengalahkan dua negara superpower ketika itu, yaitu Persia dan Romawi. Dan enggak ada yang memperhitungkan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Ketika itu dua negara superpower ketika itu adalah Persia dan Romawi. Maka berbahagialah Abu Bakar As-Siddiq yang memperoleh kemuliaan yang besar ini dari Rabbul Alamin, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan segala pengorbanan yang telah beliau lakukan radhiyallahu anhu. Ini sekelumit mengenai kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah lainnya berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, yakni ketika perang Badar. Ali bin Abi Thalib bercerita, Abu Bakar adalah seorang pemberani sejati. Ketika perang Badar, kami membuat tempat khusus untuk mengawasi Rasulullah. Lalu kami bertanya-tanya, siapa yang bersedia menemani beliau supaya tidak ada seorang musyrik pun yang berani mendekat? Demi Allah, tidak ada yang berani mengajukan diri selain Abu Bakar. Dia lantas menghunus pedang untuk melindungi beliau. Maka tidak seorang musuh pun yang berusaha mendekati beliau, melainkan Abu Bakar berupaya sekuat tenaga untuk mencegahnya. Dari Ibnu Sirin mengisahkan juga bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar berada di pihak kaum musyrikin ketika perang Badar. Abdurrahman bin Abu Bakar, yakni putra Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu belum masuk Islam, masih berada di barisan kaum musyrikin ketika perang Badar terjadi. Setelah masuk Islam, baru Abdurrahman bin Abu Bakar ini memberitahukan kepada ayahnya, bercerita, aku melihat engkau mendekat kepadaku ketika perang Badar. Lalu aku berpaling karena tidak ingin membunuhmu, katanya Abdurrahman. Apa tanggapannya Abu Bakar? Sebaliknya, jika waktu itu aku tahu kamu berada di dekatku, niscaya aku enggak akan berpaling darimu, katanya. Bayangkan, ha? Sudah siap. Seorang ayah sudah siap untuk apa? Membunuh putranya yang tercinta karena apa? Karena kekufurannya terhadap Allah Azza wa Jal. Karena dia berdiri di barisan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bukti konkret ya, penerapan konsep wala dan bara.
loyalitas kepada Allah dan Rasulnya yang ada di disebutkan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah apa? Penerapan ayat ini. Dia siap berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar dan siap memerangi musuh-musuh Allah, bahkan meski mereka adalah saudara-saudaranya sendiri, bahkan putra-putranya sendiri. Dan di antara kisah tunduknya Abu Bakar As-Siddiq ini terhadap Kitabullah adalah apa yang kita temukan pada peristiwa Ifki. Ya, ini peristiwa ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan tuduhan berbuat serong, ya, kepada salah seorang sahabat Safwan bin Mu'attal dituduh. Aisyah sendiri yang bercerita, ketika Allah menurunkan ayat yang membebaskanku dari tuduhan dusta Abu Bakar, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini sejak dahulu memberikan infak kepada Mistah bin Usafah karena ada hubungan keluarga dan juga karena ketidakmampuannya, kepapaannya, fakir dia. Akan tetapi Mistah bin Usatha, meskipun dia sudah diberi infak oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia termasuk orang yang menyebarkan berita bohong ini, tuduhan keji ini, yakni bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan salah seorang sahabat. Dia termasuk orang yang menyebarkan desas-desus seperti ini. Tentunya ini juga termasuk perbuatan apa? Menghina rumah tangga Nabi. Ya. Menghina rumah tangga Nabi. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika ayat sudah turun untuk membebaskan tuduhan dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah karena perbuatannya terhadap Aisyah. Kemudian Allah pun berfirman karena sebabnya, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waly'fu waliyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ini berkaitan dengan sikap Abu Bakar tadi yang tidak mau apa?
tidak mau memberikan nafkah lagi kepada Misthah bin Uthatha. Walaupun ini ada latar belakangnya, yaitu karena Misthah tadi menyebarkan apa tuduhan tadi, desas-desus tadi. Kemudian Allah berfirman apa? Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Maka ayat ini benar-benar turun berkaitan dengan apa? Sikap Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa selanjutnya dalam ayat? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Abu Bakar pun ketika mengetahui ayat ini pun beliau menanggapi apa? Menyahut apa? Ya demi Allah, aku senang apabila Allah mengampuniku. Setelah itu Abu Bakar pun kembali memberikan misthah nafkah seperti sedia kala. Bahkan menegaskan apa? Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah ini selama-lamanya, katanya. Ini adalah salah satu bentuk ketundukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap kitabullah dari sekian banyak bentuk ketundukan beliau radhiyallahu anhu. Dan sungguh kita enggak bisa menyebutkan semuanya. Ana sudah katakan kemarin, kajian sebanyak apapun, kitab sirah sebanyak apapun yang membahas perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh enggak akan bisa mewakili apa perjalanan hidup beliau ini yang sangat luar biasa dan keutamaan sahabat yang sangat luar biasa ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan isyarat terhadap kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Jubair bin Mut'im. Seorang perempuan menemui Nabi, tetapi beliau menyuruhnya kembali lagi pada waktu yang lain. Lalu perempuan itu pun bertanya, bagaimana jika nanti ketika datang kembali aku tidak menemukanmu? Maksudnya terhalang mungkin karena kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab apa? Jika kamu tidak menemukanku nanti, temuilah Abu Bakar. Ini salah satu isyarat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menggantikan beliau memimpin kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Dalam riwayat yang lain juga Abu Musa Al-Asy'ari mengisahkan Rasulullah jatuh sakit. Dan ketika sakitnya semakin parah, beliau berpesan, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat kaum muslimin. Namun Aisyah berkomentar, dia seorang yang berhati lembut. Jika menggantikan engkau, dia tidak akan bisa mengimami sholat kaum muslimin. Kemudian Aisyah juga membujuk Hafsah, ya, radhiyallahu anhuma, dengan mengatakan apa? Katakanlah kepada beliau, yakni kepada Nabi, bahwa jika Abu Bakar menggantikannya sebagai imam kaum muslimin, niscaya dia enggak akan bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang disebabkan tangisannya. Karena itu, perintahkanlah Umar untuk mengimami salat mereka. Ini bujukan Aisyah kepada Hafsah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyetujuinya. Hafsah pun menurutinya
setelah mendengarkan alasan mereka, yakni Aisyah dan Hafsah, apa tanggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suami mereka, cukup kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat kaum muslimin. Maka ini memang isyarat yang mutlak. Artinya tidak ada selain Abu Bakar setelah beliau. Tidak ada selain Abu Bakar setelah beliau. Hatta meskipun itu Umar. Dalam riwayat yang lain juga Aisyah mengatakan, Rasulullah meminta kepadaku ketika mengalami sakit parah, panggilkan Abu Bakar dan saudaramu untukku. Aku ingin menuliskan sesuatu. Aku khawatir ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak. Ya, ini berhak terhadap apa? Terhadap posisi khalifah kaum muslimin. Padahal Allah beserta kaum mukminin enggan menerima kecuali Abu Bakar. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara isyarat-isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menjadi khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja menegaskan keutamaan sahabat yang satu ini dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ketika peristiwa-peristiwa dari akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang mendekati ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan setelah wafatnya, Anas bin Malik bercerita, pada hari ketika Nabi memasuki Madinah segala sesuatu menjadi terang benderang. Sedangkan pada hari ketika beliau wafat, segala sesuatu menjadi gelap gulita. Kami tetap tidak mempercayai kenyataan ini hingga tangan-tangan dari penguburan beliau dikibaskan. Karena apa? Karena saking cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, jiwa kaum muslimin sangat terguncang. Di antara mereka ada yang terkejut seolah-olah kehilangan akal. Ada yang terkulai duduk, tidak kuasa berdiri. Ada yang lidahnya keluh, tidak kuasa bicara. Ada yang mengingkari kematian beliau dan berseru, sungguh Allah akan mengutus beliau kembali. Menggambarkan keadaan ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat cerita, Allah telah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melihat di sini bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menemani beliau kemanapun beliau pergi. Orang yang paling dekat, orang yang paling lama kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum masuk Islam. Akan tetapi menghadapi kabar wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling teguh menghadapi musibah terbesar kaum muslimin ini. Ini adalah musibah terbesar kaum muslimin, yaitu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar ini bahkan enggak pernah melemah. Kian meningkat, tidak mengendur. Justru terus menguat meskipun dihempas dengan cobaan yang besar ini, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling kokoh ketika menghadapi peristiwa kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri yang mengisahkan
Ketika Nabi wafat, Abu Bakar sedang berada di Sunuh. Saat itulah Umar berdiri di hadapan orang-orang dan berseru apa? Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berseru apa ketika Nabi wafat? Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin meninggal. Demi Allah, tidak terbetik sedikit pun dalam hati selain dugaan tersebut. Sungguh Allah akan mengutus beliau kembali, biarlah dia yang akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menduga beliau telah meninggal, katanya Umar. Belum sanggup untuk menghadapi kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Demi Allah, Allah pasti akan mengutus beliau kembali. Nah, dan dia akan memotong tangan dan kaki orang yang menduga bahwasanya Nabi telah meninggal. Sementara Abu Bakar baru tiba di Madinah setelahnya. Langsung menuju ke rumahku, yakni rumah Aisyah radhiyallahu anha. Membuka kain penutup wajah, kemudian mengatakan, "Bapak dan ibuku sebagai tebusan, betapa suci mulianya engkau, baik ketika masih hidup ataupun setelah mati. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan membuat engkau merasakan dua kematian." Kemudian Abu Bakar pun keluar dan berkata, "Wahai orang yang bersumpah, jangan tergesa-gesa." Maksudnya siapa? Umar. Ya. Dia menegur Umar. Mendengar suara Abu Bakar, Umar pun langsung terduduk. Abu Bakar pun memuji Allah dan berseru apa? Kepada kaum muslimin ketika itu, "Ketahuilah wahai orang-orang beriman, siapa saja yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia sudah mati. Sedangkan siapa saja yang menyembah Allah, maka sesungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati." Lantas Abu Bakar pun membaca dua firman Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun," yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka akan mati juga. Dan ayat berikutnya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqutil anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin." Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka setelah diingatkan oleh Abu Bakar dengan seruan ini, orang-orang pun menangis. Abdullah bin Abbas mengutarakan, "Demi Allah, seolah orang-orang di situ belum tahu bahwasanya Allah menurunkan ayat ini. Padahal mereka semua sudah menghafalnya. Tapi seakan-akan ketika musibah besar tersebut terjadi di depan mata, mereka dilupakan dari ayat ini. Seolah-olah mereka baru tahu bahwasanya Allah menurunkan ayat ini. Mereka baru ingat saat Abu Bakar membacakannya. Semua yang hadir mendengarkan seruan Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang bersuara melainkan mengulang bacaan ayat tersebut. Umar Ibn al-Khattab pun mengungkapkan, "Demi Allah, tidak lama setelah Abu Bakar membacakan ayat itu, aku tercengang sampai-sampai kedua kakiku tidak mampu lagi menyangga tubuh ini. Aku pun terduduk ketika mendengarkan seruan Abu Bakar. Dan ketika itulah aku baru menyadari bahwa beliau benar-benar sudah wafat." Ini perkataan Umar Ibn al-Khattab. Maka kita bisa lihat sendiri keteguhan hati yang ada di sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang-orang yang paling teguh, yang paling kokoh, yang mengingatkan para sahabat yang lain ketika musibah terbesar ini terjadi, di mana sahabat-sahabat yang lain enggak kuat. Bahkan ada yang tidak menerima kenyataan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya, karena saking besarnya musibah tersebut. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan mengokohkan, menguatkan hati kaum muslimin
untuk menerima kenyataan tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq pun dibaiat menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh para sahabat, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Dan dikatakan di antara orang yang pertama kali membaiatnya adalah Umar, ya Umar Ibn al-Khattab. Dan sedikit kita bacakan di sini di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau menjadi khalifah kaum muslimin. Dan ini ana memilih, ya, ana memilih ceritanya. Karena kalau kita bacakan semuanya, kita enggak akan bisa menyelesaikannya. Dahulu Abu Bakar biasa memerah kambing-kambing milik orang-orang kampungnya. Ketika dia dibaiat menjadi khalifah, maka seorang perempuan dari kampung itu pun mengeluhkan apa? Mengatakan, sekarang engkau tidak akan bisa lagi memerah kambing-kambing di kampung kami, katanya. Mendengar keluhan ini, Abu Bakar mengatakan apa? Tidak demikian. Aku akan tetap memerahnya untuk kalian, dan aku berharap kebaikan yang biasa kulakukan tidak berubah setelah menjadi khalifah umat. Abu Bakar tetap memerah susu kambing untuk mereka. Terkadang dia bertanya kepada perempuan tadi, wahai adinda, kamu ingin buihnya dibiarkan ataukah dihilangkan? Aku ingin buihnya dibiarkan. Terkadang dia juga menjawab, hilangkan saja. Bayangkan bahwa padahal beliau adalah khalifah kaum muslimin ketika itu. Takkan tetapi masih apa? Masih memerah susu-susu kambing untuk penduduk di kampungnya. Sedangkan beliau adalah pemimpin kaum muslimin, khalifah. Kalau sekarang presiden, raja memerah susu-susu kambing untuk penduduknya. Bayangkan. Di antara bentuk sifat wara'nya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan juga, dahulu Abu Bakar mempunyai budak yang memiliki penghasilan sendiri. Bahkan dia makan dari penghasilan budak tersebut. Pada suatu hari dia menyantap makanan yang dibawakan si budak. Lantas mereka berbicara mengenai makanan tersebut. Budak itu bertanya, tahukah engkau apa ini? Ya, ini makanan ini. Abu Bakar balik bertanya, apa ini? Aku mempraktekkan perdukunan pada masa jahiliyah, meskipun tidak pantas dikatakan sebagai ahlinya. Ini katanya siapa? Katanya si budak. Aku pun menipu orang-orang dan mereka memberiku hadiah. Makanan yang engkau makan ini berasal dari sebagian hasilnya. Demikian penuturan singkat dari si budak. Maka spontan saja apa? Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya hingga memuntahkan segala yang ada di perutnya. Ini adalah bentuk apa? Waroknya Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak mau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan meskipun sudah masuk ke dalam tubuhnya, dimuntahkan lagi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seandainya makanan itu enggak bisa keluar kecuali dengan nyawaku juga, niscaya aku lakukan, katanya. Bentuk waroknya Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak mau makan makanan-makanan yang haram. Dan di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq,
sebagai khalifah pertama kaum muslimin mendapati apa? Ada gejolak di negeri kaum muslimin, yaitu apa? Munculnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang murtad. Maka ketika itu khalifah menegaskan apa? Menegaskan niatnya kepada para sahabat untuk memerangi apa? Mereka. Memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat dan bahkan murtad. Sang khalifah mengatakan apa? Demi Allah, seandainya orang-orang ini enggan membayar zakat tahunan yang dahulu dibayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Demi Allah, seandainya orang-orang ini enggan menyerahkan zakat anak, yaitu ini anak kambing betina maksudnya, zakat ya, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu. Sebab zakat adalah haknya harta. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dan sholat. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Dan para sahabat, sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya, berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan, ya sayangilah manusia wahai Abu Bakar. Nah, mereka masih sedih sepeninggal Rasulullah SAW. Kebanyakan mereka tidak setuju untuk memerangi. Kok bisa kita memerangi kaum muslimin? Padahal kita baru saja ditinggal oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah membukakan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, yakni orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan murtad. Umar mengatakan apa? Aku pun menyadari bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga aku mengetahui bahwa pendapat itulah yang benar. Dan ini terbukti di dalam sejarah bahwasanya keputusan khalifah ketika itu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan murtad, ini mendatangkan apa? Pondasi yang kokoh bagi negeri Islam ketika itu sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Seandainya Abu Bakar tidak memutuskan hal tersebut, niscaya apa? Negeri Islam ketika itu melemah, melemah dan semakin melemah. Tapi karena sesuatu yang Allah telah buka di hati Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq pun dibuka, dilapangkan hatinya untuk apa? Untuk berani bangun untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat bahkan murtad. Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan apa? Demi Allah, andai semua orang mengabaikan pendapatku, niscaya aku akan tetap pergi memerangi mereka sendirian. Katanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah pelopor yang menghimpun Al-Quranul Karim. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Yamamah. Perang Yamamah, perang untuk memerangi Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Di mana di dalam perang itu 700 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. 700 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat terbunuh semuanya. Maka Zaid menuturkan, dia bercerita, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepadaku seusai perang Yamamah dan dia sudah berdiskusi dengan Umar ibn al-Khattab. Suratnya bertuliskan apa? Nah, ini surat Abu Bakar As-Siddiq kepada Zaid bin Thabit. Suratnya berisi, Umar menemuiku, lalu berkata, banyak korban yang terbunuh dari kalangan penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika semakin banyak penghafal yang wafat di medan perang, maka akan banyak ayat-ayatnya yang hilang. Karena itu aku menyarankan engkau agar memerintahkan seseorang untuk menghimpun kitabullah.
mengumpulkan kitabullah. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Tanyaku kepada Umar. Ini tanyanya Abu Bakar kepada Umar. Kemudian Umar menjawab apa? Demi Allah, ini merupakan suatu kebaikan. Terus-menerus dia membujukku hingga Allah melapangkan dadaku untuk dapat memahami pendapatnya. Karena dahulu Al-Quran masih apa? Nah, sebagian sahabat tidak semuanya bisa baca tulis. Sebagian yang bisa menulis, mereka menulis Al-Quran, dan masing-masing sahabat kadang menulis ayat Al-Quran ini, yang lainnya menulis ayat Al-Quran yang lain, dan mereka menulisnya di mana? Di pelepah-pelepah pohon kurma, di batu, lempengan-lempengan batu. Seperti itu. Jadi masih terpencar-pencar ayat-ayat Al-Quran ketika itu. Belum dibukukan. Apalagi sudah jadi mushaf seperti sekarang yang kita baca setiap hari. Dan masih diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Suatu ketika Abu Bakar mengatakan, ya diberkata kepada beliau, kepada Zaid, sungguh kami mengenalmu sebagai pemuda yang cerdas. Kami juga tidak mempunyai tuduhan apa-apa terhadapmu. Dahulu kamu menulis wahyu Rasulullah, maka sekarang kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu. Katanya sang khalifah kepada Zaid bin Thabit. Apa katanya Zaid bin Thabit? Demi Allah, andaikan Abu Bakar memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya perintah itu tidak lebih berat daripada menghimpun Al-Quran. Ini perkara besar. Ya, menghimpun Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran yang masih tercerai-berai salinannya di para sahabat semuanya. Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Tanyanya Zaid bin Thabit. Apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik. Abu Bakar terus membujukku hingga Allah melapangkan hatiku dengan sesuatu yang telah dilapangkannya kepada As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Maka Zaid bin Thabit akhirnya pun mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, yang ditulis di lempengan-lempengan batu, yang ada pada sahabat fulan, yang ada pada sahabat fulan yang lain. Terus seperti itu, beliau mendatangi para sahabat untuk mencatat setiap ayat, dan bahkan dari hafalan dari para sahabat juga. Nah, Zaid bin Thabit mengecek semua hal tersebut sehingga terhimpunlah semuanya, hingga beliau mendapati ayat yang terakhir surah At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak kudapati pada selainnya. Tidak dia dapati pada sahabat yang lain. Dia hanya mendapati salinan ayat tersebut pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Yaitu ayat yang dimaksud adalah apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Maka akhirnya mushaf dan himpunan ayat-ayat Al-Quran telah rampung, diselesaikan oleh Zaid bin Thabit, kemudian diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang menjaganya sampai Allah mewafatkannya. Kemudian salinan tersebut juga dibawa oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahannya, seumur hidupnya. Dan salinan Al-Quran itu juga setelah wafatnya Umar Ibn Al-Khattab, Hafsah, nah, putri Umar bin Khattab yang membawa salinan tersebut. Nah, karena ini penghimpunan Al-Quran ini ada masa-masanya, ada tahapan-tahapannya. Nah, dan yang pertama melakukan upaya penghimpunannya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya.
Terakhir di sini mengenai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Abu Bakar mulai mengalami sakit menjelang ajalnya setelah mandi di cuaca yang dingin. Karena itu dia demam selama 15 hari sampai-sampai tidak kuasa menghadiri sholat berjamaah. Maka dia memerintahkan Umar untuk mengimami kaum muslimin. Banyak sahabat yang menjenguknya dan Utsman yang sering berada di sampingnya. Aisyah juga menuturkan, sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berkata, periksalah berapa banyak tambahan hartaku sejak menjadi khalifah, lalu kirimkan tambahan itu kepada khalifah setelahku. Ini maksudnya Umar. Kami pun memeriksanya, ternyata kami mendapati hamba sahaya dari Sudan yang membawa anak-anaknya, juga unta yang dipakai untuk mengangkut air untuk menyiram kebunnya. Kemudian kami pun mengirimkan hamba sahaya dan unta itu kepada Umar. Nah, sedikit. Nah, akan tetapi bersamaan dengan itu, karena waroknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak mau untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sama sekali, yang mungkin bahkan kita akan bermudah-mudahan terhadap hal tersebut. Itu hanya hamba sahaya budak, satu orang bersama anak-anaknya, dan juga hanya unta. Apalah artinya dibandingkan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama khalifahannya, khalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini berumur 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah 2 tahun 3 bulan beberapa hari, hingga akhirnya beliau Allah wafatkan. Setelah itu, kakeknya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadaku bahwa Umar menangis seraya mengatakan apa? Rahmatullah ala Abi Bakrin laqad at'aba man ba'dahu ta'ban syadidan. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sungguh dia telah membuat khalifah setelahnya sangat kelelahan. Ini adalah pernyataan yang sering dinyatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapati apa? Keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sering Umar bin Al-Khattab mengatakan hal tersebut, yaitu apa? Rahmatullah ala Abi Bakrin. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Laqad at'aba man ba'dahu ta'ban syadidan. Sungguh dia telah membuat khalifah setelahnya sangat kelelahan. Siapa khalifah setelahnya? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masih banyak cerita mengenai Abu Bakar As-Siddiq kalau kita mau ceritakan. Dan mungkin seharian pun mungkin gak akan habis gitu ya. Kan tetapi karena sedikitnya terbatasnya waktu, kita sudahi cerita mengenai sahabat yang mulia ini. Sahabat yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ana berharap kita semua belumlah puas mendengar kisah-kisah yang menakjubkan ini, sehingga kita akan membacanya dari sirah-sirah mereka. Kita beli buku-buku mengenai sirah-sirah sahabat yang insya Allah manfaat sekali. Ini ketika kita bosan, maka ini yang kita lihat, perjalanan-perjalanan orang-orang yang soleh yang meningkatkan keimanan kita. Kita bacakan untuk diri kita, kita bacakan juga kepada anak-anak kita juga. Nah, agar mereka tumbuh menjadi sosok-sosok yang luar biasa sebagaimana para sahabat. Bukan cerita-cerita yang lain yang tidak ada asalnya, cerita-cerita yang bohong dan segala macam. Baik, karena terbatasnya waktu, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjaga keikhlasan hati-hati kita, menerima amal-amal kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mencontoh berjalan di atas jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.